Ini Mangga Irwin. Ini baca Irwin saya ya. Dan lihat. Tada. Saya punya baca Irwin sudah berbunga. Walaupun ya kecil, tapi dia telah berbunga. Oke, orang kita tanya, apa rahsia menyebabkan pokok ini berbunga? Tapi ada juga yang memberitahu kalau pokok terlalu mudah berbunga akan menyebabkan pokok itu menjadi selepas itu tidak sihat, akan mati. Macam tak jauh lah. Oke, apa yang saya buat untuk membuat pokok ini berbuah? Dan jawapannya ialah di sini. Oke. Ini torehan yang dibuat oleh saya beberapa bulan dulu. Saya toreh di sini, lihat. Sekelilingnya, semua sekali. Dan apabila sudah ditoreh, maka tunas-tunas baru pun keluar. Tunas-tunas baru pun keluar dan kemudian belum berbunga lagi. Dan semalam dikejutkan, pokok ini pun berbunga. Minta-minta dia akan menjadi buah ya. Jika ada buah, nanti saya akan update lagi video ini ya. Sebelum itu kita lihat tut pokok semuanya menjadi guys. Tapi saya tidak mahu dulu ambil itu, sudah berakar. Ini pun sudah berakar. Ini pun lagi lah sudah berakar. Tut ini pun menggunakan baja cacing. Okey, kita lihat baja cacing kita. Ya, inilah baja yang saya gunakan. Baja cacing, cacingnya ada di dalamnya. Karena ada ini naik pun ada. Lihat. Biarkan saja. So inilah rahsia saya. Baja cacing ini kita bagi sekali seminggu. Dan ini baja yang saya akan guna untuk menjadi pokok tersebut sekali sebulan sekali. Inilah bajanya. Nama baja ini adalah Novotec. Tidak berapa banyak, tapi so far so good lah. Ya, Novotec.